Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memperbaiki mata solder yang rusak. Pertama-tama kita tambahkan garam dapur pada sebuah wadah. Wadahnya bebas. Dan juga tambahkan air putih biasa. Oke, sobat Mangcino, bagi yang menemukan channel ini, selamat datang dan semoga Anda terhibur dan mendapatkan info-info seputar servis. Kita amplas ujung mata soldernya. Sampai bersih ujungnya dan kita lancipkan. Bila untuk menyodel supaya lebih mudah. Oke, sebelum percobaan ini saya sudah mencoba pada adaptor cas HP dan tidak berhasil. Dan diganti dengan charger untuk aki sepeda motor. Nah, ini chargernya dari UPS yang udah rusak baterainya, jadi dibuat charger untuk aki. Yang ujung positif kita jepitkan timah solder. Dan yang negatif pada mata soldernya. Ini akan timbul reaksi gelembung-gelembung. Dan bila kita sentuhkan akan timbul percikan api. Maka jangan sampai disentuhkan, sobat Mangcino. Kelihatan gelembung-gelembungnya, ini adalah proses melebur dari timah. Proses ini sampai putus timahnya. Oke, sobat Mangcino, sudah kelihatan pada ujung sudah tertempel atau sudah menempel timahnya, kelihatan di kamera atau di video. Dan kita pasang pada
ujung sodel. Maaf tidak kelihatan karena ini namanya percobaan. Jadi sambil kita langsung tes pada timah, lalu kita tempelkan pada kabel atau ujung kabel. Oke sobat mencinan, bila Anda suka dengan video ini, tolong bantu like dan subscribe dan komen dan menempel dengan sempurna.